Karenanya orang bilang, salah satu kenangan paling indah adalah masa-masa sekolah. Masa-masa nongkrong bareng teman-teman sepulang sekolah, pulang bareng naik angkot, sampai bergaya dengan seragam yang sama sekali nggak kayak seragam anak sekolah zaman sekarang. Salah satu perbedaan menonjol antara anak sekolah zaman dulu dan zaman sekarang adalah gaya seragam yang mereka gunakan. Berikut merupakan potret murid SMP saat mengikuti pelajaran kesenian. Mereka memainkan suling recorder Yamaha pada tahun 1993. Berikut merupakan pemandangan nostalgia di tahun 1986. Para murid SMP di Pengosekan Ubud berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Pemandangan nostalgia ini juga merupakan murid dari SMP di Pengosekan Ubud. Mereka berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Berikut merupakan potret nostalgia remaja SMP era 80-an. Celananya bikin salah fokus, ditambah kumisnya yang menawan. Berikut merupakan potret nostalgia, gaya berpose pelajar SMP Cipta Dharma Denpasar pada tahun 1989.